Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah kerana dapat bersama-sama dengan UKM, dan terima kasih khasnya kepada Profesor Datuk Rahmah Mahmud selaku Timbalan Naib Chancellor UKM, juga Profesor Dr. Inayah dan Saudara Haji Mahyudin Omar daripada Pusat Perancangan Korporat dan Kepimpinan UKM kerana sudi mengundang saya untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini. Saya akan menyampaikan ceramah saya dalam bahasa Melayu, dan tapi bagaimanapun untuk manfaat yang tidak itu dalam bahasa Melayu, saya transparansi saya semua di itu dalam hampir kesemuanya dalam bahasa Inggeris untuk memudahkan komunikasi. Pertama-tamanya alhamdulillah dan terima kasih, dan mohon maaf kalau panjang sedikit cerita pengenalan tadi. Saya diminta pada pagi ini untuk menyampaikan ceramah di bawah tajuk Leadership in Entrepreneurial Development. Sebahagian besar daripada apa yang saya akan sampaikan ini akan ditumpukan kepada khasnya pada pengalaman saya membimbing organisasi seperti yang disebut tadi, khasnya Johor Corporation. Dan pertama-tamanya sebagai anak Melayu yang beragama Islam, saya mohon maaf andainya dalam bercerita, maklumlah cerita tentang organisasi sendiri ya, selaku CEO-nya yang lama dari sejak umur 35 tahun sampai ya sekian, sudah tentu nanti mudah diinterpretasikan seolah-olah masuk bakul langkat sendiri atau riak dan sebagainya ya. Mudah-mudahan ini tidak, saya sifatkan ini sebagai majlis ilmu pertama-tamanya. Tapi kedua yang lebih penting ialah hakikat bahawa organisasi seperti Johor Corp, sebuah organisasi yang terbesar, alhamdulillah diiktiraf cemerlang, merupakan organisasi yang impossible, mustahil dijayakan oleh seorang dua. Sudah tentu ramai yang menyumbang kepada kejayaannya, dan bukan saja di dalam, di luar, termasuk dalam universiti-universiti yang menyokong kami, termasuk khasnya kepimpinan politik, ada yang menyokong yang tidak, itu bab lainlah. Tapi sebagian besarnya tanpa sokongan asas tak boleh kita jayakan. Dan demikian juga sokongan masyarakat, doa daripada kalangan masyarakat khasnya untuk atas kejayaan ini, alhamdulillah. Dan cabaran kepada bercakap berkenaan dengan kepimpinan ya, pada saya khasnya kalau dikaitkan kepimpinan dalam konteks entrepreneurship ya, atau usahawan. Usahawan ni dalam bahasa Melayu ni kita selalu guna rangkum semua sekali, mudah sangat semua orang usahawan. Saya bukan nak merendahkan siapa-siapa ya, dalam konteks untuk membangun sebuah negara kita tak boleh dengan begitu mudah menggunakan istilah usahawan ya. Berniaga di pasar malam pun usahawan, memang betul dia usahawan. Tetapi istilah Inggeris yang digunakan, bukan Inggeris pun, Inggeris, bahasa Inggeris pun tak ada istilah ini. Digunakan istilah Perancis, entrepreneurship. Kenapa Inggeris pun sehebat bahasa itu, bangsa itu dengan bahasanya, tidak menggunakan istilahnya sendiri? Sebab entrepreneurship ni ada ciri-ciri tertentu yang luar biasa yang perlu kita cari. Dan ini yang kita perlukan. Saya sekali lagi tegaskan, bukan nak merandang rendah usahawan-usahawan pasar malam dan apa semua ya, mereka merupakan benih-benih untuk pertumbuhan industri, pekerjaan, bisnes di negara kita. Mereka harus dihormati. Tetapi kita kena juga galakkan mereka supaya daripada awal lagi menerima beberapa hakikat. Antaranya, kalau nak jadi usahawan yang benar-benar berjaya, perlu ada ciri-ciri tertentu. Kalau nak jadi lagi ahli bisnes yang berjaya, perlu juga disusunkan bisnes kita berdasarkan kepada organisasi. Hari ini bangsa Melayu, umat Islam khasnya ketinggalan, kececeran rata-rata. Orang Islam dah berniaga daripada zaman Rasulullah SAW. Ya, waktu baginda selaku sebelum diangkat jadi rasul khasnya. Dah waktu itu kita semua tahu di barat masih lagi rendah lagi tamadunnya. Ada orang putih duduk dalam gua lagi ketika itu dan sebagainya ya. Tidaklah sebegitu tapi lebih kuranglah begitu ya. Maknanya apa? Tapi hari ini kita lihat apa? Malang. Walaupun begitu ya, deep roots penglibatan umat Islam dalam bisnes, hari ini kita hilang kuasa ekonomi oleh kerana bisnes pertama-tamanya tidak benar-benar kita manfaatkan walaupun ramai ahli bisnes. Di Malaysia, ramai pula orang Melayu khasnya yang beragama Islam memandang bisnes itu sebagai sesuatu yang tidak digalakkan. Kadang-kadang ibu bapa, guru-guru, ustaz, ulama pun kadang-kadang tidak menggalakkan anak-anak bangsa kita, generasi baru untuk terlibat dalam bisnes. Kadang-kadang bisnes dituduh sebagai misalnya boleh membawa kita terjerumus kepada materialisme duniawi dan sebagainya. Bukan salah mereka. Sebab kadang-kadang kita lihat banyak contoh-contoh ahli bisnes, ahli entrepreneur dan sebagainya yang begitulah cara dia berniaga sebab dia tidak berfikir panjang.
Itu sebab hari ini dalam kesempatan ini saya akan ya melihat soalan pertama yang perlu kita jawab. Kita ramai-ramai ini nak menggalakkan usahawan bangkit ramai-ramai ke depan. Kalau boleh ya, Islam pun dah memang jelas tidak anti business, tidak anti kekayaan, tidak anti entrepreneur. Saya sebutkan tadi antara sunnah yang paling hebat ialah dalam business. Islam juga menyatakan 9/10 sumber rezeki datangnya daripada business. Ya, tapi hari ini kerana ramai yang tidak nak masuk bisnes sebab banyak contoh-contoh ahli bisnes itu yang merosakkan, yang lebih mempamerkan ya, pembawaan gaya hidup, kadang-kadang cara berbisnes yang bertentangan dengan Islam. Itu sebab dalam kita nak mengenalikan program untuk menganjurkan, khasnya termasuk di peringkat pelajar-pelajar universiti, saya fikir antara perkara yang pertama, what kind of entrepreneur? Entrepreneur jenis apa yang nak kita bina ni? Ini salah seorang entrepreneur, mungkin yang dalam bisnes tahu, yang dalam bisnes mungkin tak kenal, Bernard Madoff. Ya? Tapi ramai kita dah baca mungkin. Pernah jadi billionaire di Amerika. Billionaire. Dia mengendalikan simpanan-simpanan dan wang milik orang-orang yang kaya, dilaburkan. Dia fund manager, investment manager for the rich di Amerika. Umur dia 77 tahun. Baru-baru ini, tahun lepas, 2 tahun dahulu, dia dipenjarakan di Amerika selama 150 tahun. Umur dia dah 75. Dia dipenjara, jadi berapa kali mati agaknya dalam penjara itu, bukan? Ya? 40-50 tahun dia menguruskan berbilion ringgit, untung ramai, tapi kemudian akhirnya terdedah. Dia menipu, dia tidak menjalankan pelaburan dengan itu, dengan beretika dan sebagainya. Jadi sudah tentu, saudara sekalian, kita bukan menjadikan entrepreneur seperti ini sebagai contoh. Dan kita juga lihat dalam negara kita sendiri, banyak usahawan-usahawan, tak usahlah ambil yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, ya? Ahli-ahli perniagaan yang kadang-kadang mekanik dekat workshop pun menjual spare parts dengan harga murah. Laris perniagaannya, ditangkap oleh polis, kemudian dilihat apa yang berlaku. Ya, siang rumah dia workshop, malam dekat kedai dia, malam rumah dia jadi workshop. Dia curi motosikal dengan kawan-kawan dia apa semua, dia dismantle, dia buka spare part, besoknya dia jual spare part dengan harga murah. Itu satu contoh kecil. Ini kebimbangan kita. Ini kebimbangan kita, dan pada hemat saya inilah antara satu sebab mengapa bangsa Melayu dan umat Islam kadang-kadang tidak senang dengan bisnes. Malah ada yang hostile. Sebab jelas sekali kita lihat, apabila masuk bisnes, ramai yang kelihatan secara langsung lupa diri, lupa pegangan hidup dan sebagainya. Ini yang kita bimbang. Jadi ini yang kita nak elakkan. Ya? Dan ini saya baru ambil, ini latest last week keluar, Haga the Horrible punya kartun dalam surat khabar. Sometimes late at night dia tanya, guilty juga Mak Saleh ni kadang-kadang. Ya? Late at night I ask myself this question. What right do I have to sack and loot the great castles of England? Ya, ini. Jawapannya dia sendiri temui. Then I remind myself, kata ya. Sacking and looting after all is my business. Jadi kita lihat ini lagi ya, privatization pun kadang-kadang sacking and looting lah tu kadang-kadang kalau tak jaga. Bukan semuanya. Sebab itu sebab kadang-kadang dipanggil privatization dan sebagainya. Itu bab lain. Saya tak nak masuk bab itu. Tapi kita kebimbangan, maknanya hari ini kita nak go for full force. Kalau nak berjaya dalam bisnes, nak ramaikan anak bangsa kita, ya, Cina, Melayu, India, khasnya Melayu dan Muslim, lebih ramai. 9/10 kalau boleh, ada 9/10 anak, 9 masuk bisnes, satu kerja makan gaji, misal kata. Ya. Macam mana nak capai tahap itu? Mesti ada total commitment, dedication, ya. Kepercayaan, keyakinan bahawa bisnes adalah sesuatu yang positif, yang hebat, yang boleh juga menyempurnakan hidup kita, menjadikan seorang Muslim better Muslim. Kena cari formula ini. Tapi hari ini kalau kita tak ubah cara kita berniaga, tak hati-hati, tak semuanya tak betul, tapi kalau tidak hati-hati, ini boleh berlaku. Ya, kita jadi Haga the Horrible or Bernard Madoff sekali lagi. Itu sebab saya sekalian, pada saya memandang, melihat, saya setuju dengan pandangan Peter Drucker, seorang guru dalam management dan sebagainya. Kalau nak menggalakkan entrepreneur ramai-ramai, bukan teknologi. Maaflah, saya ada reservation juga personally tentang konsep technopreneur dan sebagainya. Ya. Ada relevannya, perhaps. Tapi kita kena lihat juga aspek-aspek lain. Ya. Emergence of entrepreneurial economy is as much a cultural and psychological. That part of it kadang-kadang kita kurang tumpukan. Orang Jepun daripada zaman Meiji Restoration 130 years ago thereabout, dia dah identifikan diri dia. Fokus dia, kata Drucker, bukan kepada science and technology. That's why for the first few berapa puluh tahun,
Jepun lebih terkenal sebagai imitators and the best of imitators. Dia meniru, menciplak, tapi dia tidak imitate satu perkara yang dia tumpu. They build institutions untuk menentukan supaya tidak hilang dia punya Japanese-ness walaupun they westernize in other ways. Jadi hari ini dunia Islam berkonflik, berkecamuk. Apa sebab? Kerana ada konflik dalam society kita. Pegangan khasnya yang dibawa oleh pengaruh-pengaruh daripada, I'm not anti-barat per se in the sense, tapi itulah dia hakikatnya, dibawa daripada barat. Kadang-kadang kita bukan salah barat, sebab kita sendiri cedok, tipu, hantar, tiru, membabi buta. Dan kalau orang Arab tu pula mengunta buta. Kita kat sini mengunta, ya. Ha, bergebut-gebut tiru. Dia ikut apa yang dia buat, ya. Itu sebab kita kena hati-hati. Itu sebab dalam Johor Corporation, apabila kita ramai-ramai berpakat untuk membina organisasi sampai ke peringkat tinggi, kita fikirkan hal ini juga. Bukan saja nak buat untung, nak buat itu. Itu pun kena pandai. Ahli bisnes kalau tak jaya, tak kaya raya, tak guna satu sen pun. Tetapi dalam konteks umat Islam, gaya hidup kita, pengajaran kita, pegangan hidup kita, kalau kaya raya pun, ya, dan tidak berguna juga, tidak bawa manfaat kepada masyarakat, sebab Islam telah menyatakan sebaik-baik manusia yang bawa banyak-banyak manfaat kepada kehidupan dan sebagainya, maka itu pun tak berguna kalau jadi usahawan bagaimana kaya sekalipun, ya. Itu sebab dengan hal demikian kita kena fikirkan cara kita berorganisasi, cara kita himpunkan harta kekayaan. What kind of enterprise? Misalnya korporat, korporat apa? Korporat keparat atau, ya. Nasib baik tadi dalam pengenalan saya pun bimbang. Kadang-kadang dalam sesi seperti ini saya selalu diperkenalkan sebagai ahli korporat. Tergelincir sikit lidah jadi ahli keparat. Memang banyak tergelincir pun di pasaran tu kalau kita lihat. Ya, korporat yang keparat, yang tidak hak dia ambil harta kekayaan. Bayar zakat tapi lupa juga ada tuntutan-tuntutan yang lain. Harta sebagai amanah. Khasnya. Mutlak, bukan mutlak milik kita dan sebagainya. Hal-hal itu. Ada tuntutan dan hak orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Ada tuntutan lain yang besar, lebih besar terhadap harta kekayaan. Dan lebih-lebih lagi dengan kaedah kapitalis barat yang kita terima, membabi buta atau mengunta buta tadi. Divides-nya. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Dan hari ini pula, lihat, di barat sini dah confused. Ya, ya, tak tahu apa nak buat sebab dah terlalu ekstrim keadaan ini. Hari ini, mereka dah tak boleh nak buat apa. Sebab dah disemai benih-benih, ya, organisasi korporat dengan apa nama, ciri-ciri yang memang menggalakkan division ini di kalangan masyarakat di segala peringkat dan lapisan dalam semua bidang. Saya nak perkenalkan satu contoh. Mungkin tak kenal wajah wanita ini, tapi mungkin sesuai sekalian tahu nama dia, Anita Rodik. Kalau tak kenal pun nama dia, mungkin ada yang akan kenal produk dia. Yang lelaki lebih-lebih lagi mungkin, ya, yeah? Body Shop, ya, yeah? Perempuan pun begitu, wanita pun begitu. Body Shop, capitalist with a conscience katanya. Dia ni capitalist di barat tapi lain. Dia lebih memperjuangkan isu-isu human rights, environment, social justice, women's rights dan sebagainya. Yeah? Soul Body Shop jadi salah seorang yang terkaya, 1.1 billion. Dia menjadi one stage wanita keempat terkaya di dunia. Yang pertama Queen Elizabeth lah, yeah? Bukan di dunia, di UK. Dan dia pioneer of green capitalism. Kemudian apabila ditanya dalam bisnes, dia senaraikan syarikat dia dalam bisnes. Kemudian dia jual kepada L'Oreal, dia buat banyak duit. Apabila disenaraikan, pernah dalam satu temuduga dia ditanya bagaimana selaras tak apa yang dia buat ini dengan perjuangan dia sebagai dalam human right dan sebagainya. Apa kata dia? Bila kita senaraikan syarikat kita ini seolah-olah, tapi Johor Corporation pun senaraikan juga tadi. Ha, ini maknanya. A pact with the devil. Ada satu pakatan dengan syaitan, kata dia. Begitu, apa nama, sampai begitu dia katakan. Kenapa? You go on the stock market and the imperative is to grow and by a small group of people standard. Siapa these people? Financial investors who are gamblers like in a casino. Ringkasnya, memang casino lah tu. Hari ini kita pun kadang-kadang berebut-rebut, termasuklah Johor Corporation, nak beli saham di pasaran saham, ya. Nak-nak kita kejar saham yang apa? Blue chip. Blue chip tu istilah datang daripada mana? Casino lah tu. Blue chip tu memang untuk berjudi. Jadi kita tak sadar secara langsung sebenarnya semua ini kita bawa masuk. Itu sebab dia merosakkan kadang-kadang dan terdapat konflik dalam jiwa kita. Itu sebab kadang-kadang ibu bapa, guru, ustaz tak nak menggalakkan anak-anak kita masuk bisnes, takutkan ini. Tapi kalau ini terus berlaku, kita tahu tak dapat bina kekuatan, tak dapat mobilize the energy of the Muslim. Itu sebab sangat penting dalam proses kita nak menggalakkan ramai student ke peringkat mana, masyarakat ke, masuk entrepreneur, jadi usahawan, entrepreneur, masuk bisnes ramai-ramai. Ini perlu diberi perhatian. Malangnya ramai daripada kita, termasuk saya sendiri, belajar
management apa nama knowledge kita, know-how kita datang daripada, bukan salah mereka juga, universiti dan sebagainya yang datang kita belajar. Saya juga mengambil kursus di Stanford dan sebagainya, banyak yang saya pelajari. Tetapi tak boleh disalahkan kalau konteks mereka berbeza, sebab ilmu ini datang dizahirkan daripada konteks masyarakat yang tidak memandang tinggi terhadap nilai-nilai yang paling dekat dengan jiwa kita, hati kita. Seumpama soal pahala dosa, halal haram, kalau dia pun ada konsep pahala dosa halal haram, tak sama dengan kita. Syurga neraka pun kadang-kadang mereka tak ada setengah daripada mereka. Ya? Dunia akhirat pun tak ada setengah daripada mereka. Itu sebab kita kena kaji semula. And di sini saya mengalu-alukan program khasnya Universiti Kebangsaan Malaysia kalau nak yang mengambil langkah ini dan harus meninjau dengan lebih dalam soal-soal ini. Dan kesannya inari dunia pun semuanya tak senang. Dan dikatakan inilah akan tersungkurnya sistem kapitalis. Tapi percayalah, sistem kapitalis ini begitu kukuh, begitu kuat. Dia tidak mudah tersungkur. Siapa yang tak nak kaya? Kita sendiri pun. Ya? Bukan tak nak kaya. Saya sendiri pun. Bukan. Siapa yang tak nak kaya? Sistem ini memang menghasut kita, membawa kita kepada ini. Ya? Sehingga menyebabkan yang kaya paling kaya, yang miskin begitu tersisih, begitu tertinggal, begitu apa nama, di marginalize dan sebagainya. Ya, anda semua tahu statistik ini, saya tak perlu tekankan. Dan itu sebab Hinayi memberontak seluruh dunia. Wall Street protest lah, ada persidangan World Bank dan sebagainya, dibakar dan apa semua. And it's going to be worse. Cuma malangnya di barat mereka lagi belum temui kat mana kaedah. Ya, tapi yang kita bimbang di negara Islam sendiri, di negara kita sendiri, kita Hinayi kadang-kadang lebih pula daripada barat kita nak buat. Dia liberalize, kita liberalize. Dia privatize, kita privatize tanpa berfikir. Di Malaysia pun, maaf saya kritikal tentang hal ini. Privatization dan sebagainya. Memang pada saya ini kena difikirkan halus-halus. Setengah daripada ahli korporat menyatakan dengan lantang, dengan bangga, disambut pula oleh setengah politik, pemimpin politik kita. The government has no business to be in business. Jadi, ringkasannya, tujuannya ke mana? GLC ini misalnya diswastakan. Tak perlu ada pegangan kerajaan. Tanpa mengiktiraf bahawa Singapura itu one of dia punya sumber kekayaan dia ialah syarikat-syarikat GLC di sini, Temasek dan sebagainya. Berapa persen dia punya GDP itu lebih hebat daripada kerajaannya sendiri hadir dalam bisnes. China pun begitu. Banyak negara-negara di dunia. Amerika pula dah nationalize pula dia punya bank, banyak some of dia punya industri. The government is not getting out of business, they're getting more into business, nak menjaga kepentingan besar masyarakat. Itu sebab di sini kita kena hati-hati dan banyak yang perlu kita fikirkan semula. Bukan saja program membina usahawan dalam corak mana, dalam bentuk mana, malah dasar strategi. Sebab ini semua ada hubung kait. Hubung kait. Seolah-olah kita semua semayang menghadap kiblat, semua anggota kena menghadap kiblat. Tapi dalam hindari masyarakat kita kadang-kadang ada yang nak bawa kita ke timur, ke barat. Ini yang sebab menimbulkan masalah. Dan kenapa orang marah, termasuk khasnya di barat? Kenapa mereka tak senang? Cuma dia tak tahu apa nak buat. Ya? Sebab we have for too long, according to one of these writers, menyatakan put up with an economic system designed to make money for rich people. Ini yang kita kena hati-hati juga, ya. And maintain them for condition of obscene excess to confine billions to desperation, kemudian merosakkan dunia pula. Tangan-tangan manusia yang membawa kerosakan di muka bumi ini, ya. Reduce earth to toxic waste dump. So what kind of leaders, what kind of society is going to surface from this system? Ini yang kita kena jaga. Hari ini, corporations rule the world. Walaupun politicians, you know, seolah-olahnya ke depan, kita tahu kenapa Amerika takluk Iraq kerana minyaknya dan kerana syarikat minyaknya dan sebagainya. Syarikat-syarikat yang mengeluarkan senjatanya. Corporations rule the world. So business is extremely powerful. Businessmen are going to be very powerful. So, and there will be a collusion between political leadership and business leadership. Yeah? Di negara Arab pun kita tengok Arab Spring dan sebagainya. Itu sebab di Mesir ada tak senang dengan Mubarak. Di Malaysia pun kita kena fikir, ya, banyak juga Malaysian Mubarak kat Malaysia ni. Nanti saya akan terjemahkan apa istilah Mubarak itu kemudian, ya, di Malaysia. Jadi kenapa Arab juga bangkit? Kerana daripada 5 orang Arab di Mesir khasnya dan beberapa negara besar, ya, 2 poor, miskin, tak cukup makan. Statistik menunjukkan dia tak sampai $2 sehari, dia punya average income. 2 out of 5 Arab, particularly in Egypt and so on. Nak beli apa nama snack punya itu kat KFC pun tak dapat, tak mampu sehari. Kita sini makan KFC sampai, ya, dan sebagainya. Tak cukup-cukup. Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Tapi ini masalah. Dan graduate daripada universiti di Egypt tak dapat mudah semudah itu di sini untuk mencari kerja. Sini pun dah mula timbul persoalan apa nama. Jadi di Arab malangnya ini yang saya nak tunjukkan gambar kartun ini yang saya petik daripada satu magazine diterbit di London sebelum berlakunya Arab uprising, sebelum meletusnya apa nama Tunisia meletup, Mesir dan Libya. Ya, ditunjukkan ini. Kaabah yang sebenarnya dia kata yang disembah oleh orang Arab, bukan Kaabah kita yang kat belakang yang tradisional. Ini dia. Yeah? Capitalism unintended consequences. Unintended. Tapi oleh kerana kita unthinkingly terjun, ikut, jump on their bandwagon. Seperti kata Datuk Profesor Ramah pagi ni, we want to, apa nama, nak jump on to their speedboat yang dekat depan dengan speedboat kita dan sebagainya. Yeah? Tapi kena hati-hati sebab tanpa penyesuaian, penserasian, masuk bisnes ramai-ramai, mudaratnya akan jadi lebih besar. Kita kena lebih hati-hati. Dan benda ini perlu kita fikirkan bersama. Dia bukan dah ada solusinya, straight away datang cantik, tidak. Dalam usaha kita membina ekonomi kita, berteraskan usahawan dan sebagainya. Apa nama? Ini West, kesan West toxication ni kena jaga. West toxication. Pertama dia datang daripada barat. Of course, saya bukan anti-West gila-gila. Johor Corporation pun capitalist institution juga. Nak buat duit, nak buat untung. Ya? So not everything in the West should be condemned. Tetapi yang kita kena jaga, banyak yang datang ni bukan salah West, salah kita. Sebab kita get intoxicated. Mabukkan harta kekayaan, lupa diri, ya? Dan harta orang lain pun nak difaraidkan. Harta orang ramai pun nak difaraidkan, nak diprivatize, nak diprioritize dan sebagainya. Misal katalah. Ya? Dan satu lagi akhirnya dalam istilah ni, dia juga toxic. And today, the world is sick because of corporate business toxicity, political toxicity, social toxicity dan sebagainya. Sangat tenat hari ini. Jadi, puncanya di mana? As I said, corporations rule the world. Business leadership, therefore, future-nya, apa yang banyak berlaku ni, banyak dilakukan, disalahlakukan oleh korporat-korporat khasnya yang keparat. Ya, bila salah laku tu, dia keparat lah. Kalau tidak, dia insyaAllah boleh. Greed and moral indifference, daripada pandangan seorang penulis, define the corporate world's culture. Ini sebab kita kena jaga. Tadi kita sebut salah satu sumber apa nama membina kekuatan seorang usahawan ialah environment. Environment tu termasuklah budaya, ya, behavior public ni, social ni, peer group pressure kadang-kadang, ya, termasuk semua sekali. Jadi di sini kita kena jaga. Sebab environment yang ada sekarang yang di apa nama dibina oleh sistem yang ada boleh merosakkan, boleh membesongkan langsung. Ini kena hati-hati sebelum kita develop the entrepreneur. Bangkit dia ke depan. Kalau tidak, besok kita akan menghadapi masalah yang lebih besar. Kaya mungkin, sama seperti Madoff tadi, tapi masuk jail besok, mati dalam jail 3-4 kali dan sebagainya. Dan perhatikan apa yang berlaku kepada Madoff. Dia dan isteri dia bila dihukum begitu, dia cuba membunuh diri, tak berjaya. Membunuh diri. Tentu arahlah kalau orang pergi apa nama? Yalah, saya bukan nak mengatakan dia membunuh diri untuk a bigger cause, tapi setelah menipu. Tapi apa yang berlaku yang tragic to the family? Anak dia, anak sulung dia, anak lelaki dia membunuh diri berjaya. Mak bapak dia tak berjaya. Sampai lagi hidup dalam tu, termasuk dalam jail oleh Madoff. Economic system and business ways impact on nation's culture and identity. Kita belajar daripada mana ni semua? Saya nak tanya, berapa orang yang tak pernah main monopoli? Saya garanti mesti ramai yang main monopoli. Monopoli inilah terjemahan apa yang dunia luar tu dalam bisnes. Kalau kita nak ajar anak kita, adik kita ke bisnes, tahu sikit bisnes, buat apa? Nak senang? Nak bagi lecture kat dia, dia tak nak dengar kan? Beli monopoli birthday dia, bagi. Apa yang kita ajar tu, kita lupa. Empat orang main, mainlah dia adik-beradik. Siapa yang boleh menang? Berapa orang? Seorang saja. Matlamat hidup, tiap-tiap empat orang ke apa? Pancung yang tiga lagi. Bunuh. Himpun harta kekayaan dalam monopoli. Cepat-cepat beli tanah yang strategik. Cepat-cepat bina rumah. Ada hotel yang warna merah tu kan. Ha. Cepat-cepat rebut. Bina. Lepas tu, dia anak-anak kita orang Islam. Apa dia buat? Dia doa. Masuklah yang tiga orang lagi dalam hotel aku. Sebab nak dipancung, nak dibunuh. Inilah monopoli. Ada jail tak dalam monopoli? Ada. Semua tahu. Apa, tak ada masalah. Bayar RM200. Rasuah. Pusing lagi. Bantai lagi. Bunuh lagi. Pancung lagi. Ini sistem. Dan inilah yang kita amalkan hari-hari. Kalau kita tak ubah institusi kita, social structure kita, cara kita berniaga, korporat-korporat kita kalau dia biarkan terus keparat. Percayalah. Dan satu lagi,
Superman. Ini orang putih lah yang ajar. Dia nak minda kita tu dijajah. Yang dijajah nak-nak di Malaysia. Tak ada jajah penjajahan secara langsung. So, penjajahan tu pun dipersoalkan. Ya, sejauh mana. Berapa lama orang Melayu dah dijajah? Ada ramai orang kata 500 tahun. Ada berapa orang Melaka di sini? Minta maaf. Ramai? Ha, ada 5-6 orang. Ya. Yang dijajah 500 tahun tu orang Melaka saja. Maaflah. Orang Portugis datang sana. Tapi kita ni nak mencari excuse kerana kita tak berjaya. Kita semua kata kita dah dijajah 500 tahun. Orang Kelantan tidak. Saya orang Muar, orang Johor lagi tidak. Ha? Muar bukan bawah Johor pun. Dan sebagainya. Ha. Jadi, ini kita kena hati-hati. Memang nak dijajah minda kita. Sebelum watak Superman, apa yang diperkenalkan? Saya lagi kecil cukup suka baca dia punya komik-komik sebelum baca Superman. Komik apa? Tarzan. Tarzan. Ada tak Tarzan yang warna kulit macam Melayu, Cina, India, hitam ke? Tak ada. Mesti putih punya Tarzan. Putih. Nak kahwin pun cari Jane. Ha, tak nak. Import daripada England juga dan sebagainya. Tarzan. Dia nak dominan. Bila orang ini dia nak menjajah minda kita. Ha, kita tak boleh jadi Tarzan. Semua orang bukan putih tak boleh jadi Tarzan. Ha, itu masa kita zaman agriculture tu. Bila dah pergi urban, dia perkenal pula ganti Tarzan dengan siapa? Superman. Superman. Hebat. Orang putih. Ini sengaja diperkenalkan supaya kita dijajah minda kita. Superman, orang putih ni Superman lah. Orang putih ni Superman. Ha, itu dia. Ha. Kadang-kadang orang kita pun lupa ikut macam dia. Pakai seluar, seluar dalam merah, cawat merah kat luar. Macam dia. Hebat Superman. Ha, itu dia. Making Malaysians, apa dia akhirnya? Dia cara dia begitu. Superman ni individualistik. Dia terbang sana sini, orang lain tak boleh sampai taraf dia. Orang tak boleh terbang. Jadi kita yang ramai ni lain cuma tukang tepuk, tukang sorak aja. Itu yang dia nak kita behave like that. Dia akan selesaikan segala masalah. Bila perempuan ke siapa ke nak jatuh daripada bangunan, kita ni cemas. Siapa yang datang menyelamatkan? Superman. Kemudian dia perkenalkan Superwoman, dapat Superboy, Supergirl dan sebagainya. Tapi orang Melayu, orang India, orang Cina, apa semua, orang Asian, orang Afrika, langsung Arab, tak boleh jadi Superman. Nah, ini S dia tu dengan dollar pula. Hebat. Greed driven sistem ekonomi. Uncaring, tak kisah, tak ambil peduli. Rampas orang lain pun tak apa. Ini yang berlaku waktu penjajahan. Elitist, divisive, yeah, obviously. Materialistic, hedonistic pun sama. Kita ikut hari ini kadang-kadang. Apa-apa stick lain, macam-macam. Yeah. Marginalizing the majority. Malangnya, oleh kerana ini, subservient and dependent on Superman. Jadi ramai orang Melayu ini mindset dia, kalau tak ada orang putih, tak boleh. Orang Islam pun begitu kadang-kadang. Yeah. Saya baca buku Tun Mahathir, sangat menarik perhatian. Tiga kali dalam A Doctor in the House disebut Superman. Pertama tu tak relevan lah. Dia kata bila dia apa nama dia buang oleh UMNO, dia balik semula pegang jawatan tinggi. Orang kata dia macam Superman lah datang balik. Itu tak relevan. Tapi yang dua lagi relevan. Dia kata, in my childhood, ni Tun Mahathir ni cakap. In my childhood, I regarded the European as Superman. Tun Mahathir percaya begitu, kita lagi. Mungkin ingat orang putih ni lagi Superman, dia berlipat ganda. Extraordinary people who could do everything that we could not do. Tun Mahathir ni kadang-kadang dia menulis atau dia bercakap, dia selalunya menyindir kita sendiri juga semua kan. Mengibaratkan orang putih tu macam Superman lah, superior dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya melemahkan semangat kita sendiri. Kita tak boleh capai apa yang mereka capai. Arab pula dia punya komen tentang Arab. Arab countries look up to Europe and America and seem to believe that the Europeans were Superman who could work miracles. Kalau orang Melayu Islam nak bagikan apa solution, dia tak nak dengar. Kalau orang putih je berbuka-buka bayar berjuta-juta ringgit dan sebagainya. Itu konsep. Apa pun sengaja digunakan sebagai part of the ideology untuk menjajah jiwa. Itu sebab kita kena bebaskan. Walaupun dah 50 tahun merdeka, sebenarnya sebahagian besar daripada kita masih belum merdeka, bebas dalam arti kata sebenarnya. Sebab ada lagi warisan-warisan yang kita amalkan sampai hari. Salah satu, sekarang saya akan juga sebut tentang ini. Salah satu misalnya, contoh yang paling mudah. Paling mudah dalam semua organisasi di Malaysia, kerajaan, bukan kerajaan, termasuk universiti, swasta, kita gunakan istilah ni. Dalam Johor Corporation kita dah haramkan. Apa istilah yang kita gunakan nak kita panggil orang bawah kita? Ini kita sebenarnya pada saya dia datang daripada penjajahan. Kaki tangan. Betul tak? Saya yakin dalam universiti ni pun maaf lah ya. Tapi ini hakikat kenyataan. Kaki tangan juga. Kita kena fikirkan. Kita nak pembaharuan, nak orang datang semangat baru, nakkan knowledge driven economy. Tapi kita panggil orang kita kaki tangan, tak ada kepala. Tak ada kepala.
anggota. Di dalam jawatan korporasi kita pakai warga pekerja atau anggota pekerja, kepala pun anggota. Tapi Islam lebih pandang lebih hebat. Bukan kaki tangan, maknanya kalau typist tu jari je tinggal. Kaki tangan ni tak ada kepala, maknanya tak boleh berfikir. Tak payah berfikir, orang putih aja duduk dalam berfikir. Tapi masalahnya bukan orang putih. Orang Melayu dah duduk dalam pun tak nak orang bawah berfikir. Mungkin. Kekalkan guna istilah kaki tangan. Perut pun tak ada, tak boleh makan sama. Ambil uduk tak sempurna. Muka tak ada, identiti tak ada. Semayang pun tak sempurna. Nak sujud dengan apa? Kaki dengan tangan aja yang tinggal. Kena fikirkan semula segala ini. Itu sebab nak masuk bisnes pun kena fikir dengan sedar. Kadang-kadang banyak konsep-konsep ni yang diperkenalkan oleh orang lain yang lebih merosakkan. Kadang-kadang kita pula takut tambah lagi. Ya, kita takut tambah lagi. Ya. Why? Itu sebab dalam Johor Corporation kita perkenalkan konsep bisnes jihad. Antara yang pertama-tama saya lakukan, haramkan istilah kaki tangan. Daripada nak membangkitkan semangat baru. Dari segi istilahnya sebenarnya tak ada masalah. Ya. Dari banyak bangsa-bangsa lain pakai guna istilah seperti itu. Tapi kalau kita, ini tujuannya untuk membangkitkan supaya kita fikir semula. Soal, question everything. Don't just take things for granted. Take things for granted, ya. Itu sebab kita perkenalkan, buangkan kaki tangan, gantikan dengan warga pekerja, dan kita pesan dan ingatkan. Islam kata, ya, nak berjaya apa semua, pesan berpesan kepada yang hak, pesan berpesan kepada kesabaran dan sebagainya. Selain ini beriman dan beramal saleh. Ya, maknanya kita kena pesan, ingatkan. Islam tidak mengiktiraf orang-orang bawah sebagai kaki tangan. Apa yang orang Islam panggil? Paling-paling kurang insan kamil. Tapi istilah yang lebih hebat dalam Islam, semua kita digelar sebagai khalifah di peringkat masing-masing. Khalifah ni maknanya apa? Boleh membawa pembaharuan. Kena berani membawa pembaharuan. Kena memperbaharui. Tidak boleh jumud. Kena. Dan menjadi kewajipan dan tanggungjawab memperbaharui. Kalau dunia dah rosak, mentamadunkan semula. Kalau korporat keparat yang merosakkan dunia, kita kena tamadunkan semula dengan organisasi korporat baru. Kalau entrepreneur usahawan yang antara punca kerosakan, kita kena bina saf usahawan baru. Yang bukan saja insan kamil, malah khalifah. Tapi dan tujuannya kalau terlibat dalam bisnes, untuk menjadikan bisnes itu bukan saja untuk merebut harta kekayaan. Kalau tidak, tak ada bezanya kita dengan orang lain. Tak ada beza. Orang lain pun ada yang berjiwa, ya, bertanggungjawab juga. Orang barat pun ada. Tapi bila dah terlalu ramai yang materialistik ekstrim, duniawi ekstrim, sekular ekstrim, ini yang merosakkan. Kita tak boleh tiru banyak kaedah mereka. Kena banyak buat kajian. Kena disaring terlebih dahulu mengikut nilai, prinsip pegangan hidup kita dan sebagainya. Itu sebab dalam Johor Corporation, yang perkara yang kedua kita perkenalkan, satu, haramkan kaki tangan. Kedua, cari landasan kekuatan baru. Mesti ada satu formula yang boleh memberi kekuatan kepada usahawan sebagai entrepreneur. Berjuang bermati-matian untuk sampai berjaya. Kalau percayalah, tak sanggup kerja kuat, tak sanggup bermati-matian, tak boleh berjaya sebagai usahawan. Don't call yourself businessman or entrepreneur. It is a very demanding terminology. Sangat itu hebat. Dan keduanya, ya, jihad bisnes, maknanya nak tentukan supaya tak boleh cuma cerima bulat-bulat apa yang diamalkan di tempat lain yang merosakkan. Kalau tidak, bukan namanya jihad bisnes. Namanya jahat. Bisnes jahat. Bukan jihad. Itu sebab istilah besar ini kita gunakan walaupun kontroversial. Walaupun kontroversi. Banyak orang yang mengingatkan saya, tak usahlah guna istilah jihad ni. Nanti orang ingatkan you nak bom syarikat sana. Ada pula orang dalam kata kita ni pakai jihad ni nak jadi apa? Taliban, Al-Qaeda. Bukan, tidak. Tapi apa pun kita tahu sebagai umat Islam. Kita lakukan sesuatu kalau benar-benar nak berjaya, tak boleh ada konflik dalam jiwa kita. Kalau Islam kata haram, haram. Kalau Islam kata ini mungkar, mungkar. Tak boleh kita nak halalkan yang haram dan sebagainya dan sebaliknya. Jadi macam mana nak serasikan semua ini dalam konteks bisnes kita harian? Lebih-lebih lagi kalau kita sebagai pemimpin tadi, when we develop entrepreneurship development program. Macam mana nak tentukan asasnya betul? Kalau asasnya dan alasannya terpesong, habis. Sampai bila kita terpesong? Itu sebab kita beranikan diri gunakan istilah jihad, because it's a very powerful terminology, one of the most powerful in Islam. And we shouldn't be apologetic about using jihad as a terminology. Many people caution me, the Americans will not like it. So what? They are not Muslims anyhow. What did Islam tell you if you want to be a better Muslim? Most important is be a better Muslim. That's all. And how can you be a better Muslim if you are in business? Kaitkan dengan perjuangan yang lebih besar. Paling-paling kurang Islam kata, ya? Islam kata ini business ni.
paling-paling kurang dia satu perkara yang harus diutamakan, difardukan. Sebab paling-paling kurangnya hebat dia punya ganjaran. Kalau kita misalnya dapat melepaskan diri, kita bekerja, kerja kuat untuk mendapat rezeki halal, itu paling-paling kurang untuk membantu ibu bapa kita daripada kepapaan dan kemiskinan, untuk membebaskan diri kita kepada kefakiran dan kemiskinan. Sebab Islam jelas menyatakan kefakiran boleh mudah membawa kepada kekufuran. Tidak ada hadis yang menyatakan kekayaan boleh membawa kekufuran. Sebab apa? Sebab memang mudah orang yang apa nak fakir kufur. Apabila gereja sediakan ini, bukan salah dia. Tapi oleh kerana sistem kita tak menyediakannya, orang yang miskin akan pergi ke gereja. Lebih mudah terpesong akidah dan sebagainya. Itu sebab bisnes jihad ini pada saya sangat penting. Saya baru terbaca satu buku yang sangat menarik. Probably some of you, many of you would have read. Dia kata, too many bosses, too few leaders. In that book, dia ada mention satu perkara. Dia kata, emotional power is 4 times more powerful than rational power. Emotional power is 4 times more powerful than rational power. Ini selari dengan apa yang, apa nama tadi, Peter Drucker sebut. Aspect of psychology, culture, values, penting. Mesti dikaitkan dalam business. Business jihad is a very emotive itu. People have to be no less than passionate about it. Kalau nak berjaya dalam business, menerusi jihad. Maknanya it's going to be demanding on you. Straight away, bila you kata you nak berjihad menerusi business, you must work extremely hard. Be prepared to sacrifice everything. Lebih senang mendapat sokongan dan kerjasama isteri ke suami ke keluarga. Apa sebab? Sebab dia tahu bila kita bekerja bukan saja nak mengumpul harta kekayaan untuk diri, untuk berjihad. Senang mendapat sokongan masyarakat, sokongan keluarga. Senang kita bersatu padu. Melainkan kalau semua orang lagi nak rampas harta kekayaan milik orang ramai pun. Seperti privatization dan sebagainya. Itu senang kita berpecah. Itu sebab bisnes jihad ni implikasinya besar pada saya dan wajar diterima sebagai satu ini. Tapi malangnya nari, banyak yang tidak ikut bisnes jihad, dia banyak yang nak menciplak Superman tadi. Banyak yang dengan cawat merah jadi luar dan apa semua. Tapi tak ada dalam bilik ni. Saya masuk tu, saya perhatikan mana yang nampak, tak ada. Tak ada pakai cawat merah. Itu sebab di Mesir, di Tunisia, di Libya, renungkan. Renungkan. Kalau orang Islam di sana, Arab di sana, tidak ubahkan sistem ekonomi dia, 30 tahun lagi atau selebih, itu lebih kurang begitu, akan bangkit mubarak-mubarak lain. Percayalah. Mubarak ni apa yang kelemahan dia yang paling besar, sekongkolan dia dengan bisnes, dengan militeri, dengan apa, dia pakat, dia pegang kuasa, dia bagi di sama dia. Di Malaysia ini pun boleh berlaku. Dan di Malaysia pun ada konsep mubarak ni. Mubarak tu maknanya Melayu yang atau Malaysian yang buruk dan rakus, cantumkan. Jadi mubarak rakus, ya. Apa dia? Iaitu istilah the ugly and greedy Malays and Malaysia. We used to be to come across the term ugly Japanese, ugly American. So ugly Malaysian pun samalah, lebih kurang macam itu. Saya tak nak dipanggil ugly, dan saya yakin dalam bilik ni, dalam dewan ni tak ada orang yang nak dipanggil ugly. Ya, saya yakin. Mudah-mudahan ya. Jadi kita kena usaha. Kita kena rethink, reinvent entrepreneur development corporate program. Banyak yang perlu dilakukan. Tapi kena difikirkan, dicarikan dia punya asas-asas ni. Extreme challenges yang kita hadapi hari, capitalism punya ada side effects seperti saya sebutkan tadi. Ya? Inequality, social divide, ini nak kena kita pikirkan. Dia orang Melaka, orang Kelantan, orang Johor pun sekarang, walaupun ya, dijajah kemudian dan sebagainya, all are marginalized today oleh sistem ini. Dan kita bergantung kepada orang lain, orang Barat. Makanan halal pun. Halal tu kelebihan Islam bagi kepada kita, bagi umat Islam. Tapi 80-90% dibekalkan orang lain. Dan bukan rakan-rakan warga negara kita, China atau India. Multinational corporation yang besar, Milo yang kita minum, Maggi Mee yang kita makan hari-hari, ya, dan sebagainya. Semua Nestle company yang mana dia punya tapaknya di Switzerland, yang tak mengizinkan umat Islam benda masjid, tauhid menara dan sebagainya. Ini isu-isu. Jadi kena, ya, apathy and hostility towards business. Saya nak ada. Orang tak senang, ibu bapa tak senang, guru tak senang dengan anak-anak kita masuk bisnes. Tidak nak galakkan, percayalah. Kalau tak digalakkan, anak-anak muda kita, generasi muda, ramai masuk bisnes, tak dapat kita capai apa yang kita hasratkan. Dan tak dapat umat Islam kembali, ya, menjadi khalifah di muka bumi tanpa asas ekonomi yang kuat. Dan hari ini, asas ekonomi yang kuat datangnya daripada bisnes dengan organisasi korporat dan sebagainya. Ya. Itu sebab very few entrepreneurs. Mindset daripada awal lagi tak ready, tak apa semua.
So jadi macam mana, kalau dah tak ramai ahli bisnes, kita kena maksimiskan mereka. Itu sebab dalam kalangan orang Cina dan apa semua, dia ada sistem budaya dia, sistem guangsi dia. Orang Jepun ada sistem dia, bagaimana institusi-institusi dalam masyarakat diketengahkan untuk membantu usahawan berjaya. Orang Cina pun, kita ingatkan dia individualistic, family based. Tidak, tapi dia ada, dia punya guild dia, dia punya clan dia, association dia dan sebagainya. Ya, dan orang Jepun pun begitu, lebih hebat. So, ini kita kena fikirkan. Pada hari ini, malangnya pada saya lah, saya tak nampak hal-hal ini diberi perhatian di mana-mana peringkat. Tak ada. Entrepreneurship kurang digalakkan, mainkan recently. Tapi yang lebih penting, bagaimana susun organisasi, bina organisasi ini sebagai institusi. That means dia ada developmental role dia, ada long term perspective, benar-benar menerapkan nilai-nilai, jangan sampai ketepikan nilai-nilai yang kita pegang lebih penting dan sebagainya. Itu peranan institusi, badan-badan korporat ini perlu diberi perhatian. Yeah? There is a need for Islamic entrepreneurship and creation of apa yang saya panggil mother corporation. Ini ikut istilah Saddam Hussein lah, mother itu, mother ini dan sebagainya. Dua critical dimension therefore, values, organisation. Ya, banyak lain, tapi yang penting ini dua pada saya. Saya akan sentuh ni quickly. Values, saya akan kongsi sedikit. Saya tak nak orang sifatkan bisnes jihad ni sebagai slogan. Kita dah penuh sejak mereka ni berbakul-bakul slogan. Dah banyak pergi kongres, resolution pun dah berbakul-bakul, bergetung-getung. Ya, cukuplah. Ya, dan saya tak nak bisnes jihad ni sebagai jadi slogan. Kita kena terjemahkan into reality. So, dalam Johor Corporation, saya dan rakan-rakan cubakan terjemahkan into reality. Bagaimana nak integrasikan Islamic values right into business practice. Malangnya tak ada dalam buku management kebanyakannya yang kita baca hari ini, business dan sebagainya. Developing pro-business Islamic value-driven entrepreneurs. That's our concept of business jihad. Yeah? Alhamdulillah, based on those values kita integrasikan, seperti yang disebut tadi oleh saudari pengerusi, Johor Corporation mencapai sedikit itu. Bermula dengan 10 juta duit pinjaman, kerajaan negeri tak ada bagi kita modal, tak ada apa. Duit pinjam dah dibayar balik, 10 juta tahun 70. Nilai saham-saham Johor Corporation yang tersenarai, kalau dijual pada akhir tahun 2010, tahun lepas pun meningkat lagi, 18 bilion. Istilah dalam bahasa Melayu ni, bilion tak ada, million ada, juta. Tapi kita fahamlah, bilion ni sebab banyaknya harta kekayaan. Nak kira biol kepala kita, nak biol, itu datang. Masa saya itu sebab datang bilion tu. Ya, tak ada. Dewan bahasa saya belum jumpa lagi. Apa istilahnya equivalent to bilion? Dia pakai bilion juga. Ha, itu maknanya orang kaya macam ni biol kepala. Nak ngira harta kekayaan begitu banyak. Ya. Agaknya kalau zaman dulu kunci, nak jaga peti emas dia pun macam mana besarnya, macam karun dulu dan sebagainya. More than 65,000 employees, bukan kaki tangan. Alhamdulillah. Ya. Ini dah ada tadi, saya quickly. Juga, kadang-kadang ini, kalau kita cuba berjihad dalam bisnes, kita perkenalkan, dilorongkan dan dibuka peluang-peluang baru. Tapi kita kena rebut, kita kena usahakan. Dapat peluang untuk mengambil alih KFC, alhamdulillah. Mesej yang kita dapat, ada tanggungjawab. Tentukan dia halal dan sebagainya. Ya, ini yang kita cuba lakukan. Turnover dan sebagainya, saya nak ringkaskan. Yang paling penting, nak menunjukkan contoh-contoh. Konsep organisasi yang kita bina. Saya sebut tadi, kita tak boleh ikut 100% apa yang dibuat di tempat lain. Kena sesuaikan dengan keperluan Islam, masyarakat Islam. Jadi kita bina sebuah entrepreneur corporate organisation, creating wealth. Mesti nak kaya. Jihad bisnes bukan maknanya kita miskin. Jangan segan nak kaya. Kadang-kadang ini masalah orang Melayu. Adik-adik kita, anak-anak kita kena ingat. Nak-nak yang tengok cerita Piramli banyak sangat. Dalam filem Piramli ni, kalau orang kaya kita, dia haji. Kita panggil dia apa? Haji apa? Ini melemahkan semangat. Kalau perempuan wanita tu Hajar Bakhilah lah tu. Tak boleh, kena tukar. Jangan segan nak kaya. Islam tidak anti kekayaan. Satu lagi yang kita terjemahkan pragmatically, maknanya kita tak serahkan hak milik 100% kepada usahawan yang berkaitan. Ya, dan tujuannya pada akhirnya nak kita wakafkan. I will come to that afterwards. Ya? Entrepreneur amanah. Usahawan entrepreneur amanah. Prinsip yang kita pegang, harta adalah amanah, bukan untuk kita faraidkan untuk kita sendiri. Dan sejauh ini lebih daripada 200 entrepreneur dalam Johor Corporation. Kalau tidak, tak mungkin kita uruskan syarikat organisasi yang besar. Salah seorang saya nak perkenalkan quickly. Ya? Datin Paduka Siti Sadiah, alhamdulillah. Managing Director, dia entrepreneur, tak ada saham. Tak ada MBO, tak ada privatization, tak ada stock option bagi mereka. Bagi dia. Saya pun ketika itu tak ada. Ya? Kalau ada, kita bagi ganjaran dalam bentuk bonus dan dalam bentuk saham, bukan stock option. Itu ada. Tapi tidak dikaitkan sebagai janji-janji dalam kontrak dan sebagainya. Itu pure. Itu ya. Amanah entrepreneur, saya katanya KPJ Healthcare Berhad.
Mula dengan satu hospital di Johor Bahru, 6 doktor pakar, ini hari lebih 700 doktor pakar. 22 hospital. Sebahagian besar daripada hospital ni dibeli daripada pasaran, termasuk yang dimiliki oleh swasta yang hebat-hebat apa semua, ya, dan sebagainya. Dan 20 di Malaysia, 2 di Jakarta, pernah memiliki saham minoriti di hospital, 2 di Jeddah, 1 di Bangladesh. Kita jual bila world global crisis start to appear, kita jual nak mengelakkan risiko masa depan. 1 nursing college, 1 wakaf hospital dan 14 klinik wakaf An-Nur. Ini dikaitkan dengan apa tadi, wakaf, dan dikaitkan dengan corporate social responsibility Islamic punya itu, ya. Dan jualannya tahun 2010 1.66 bilion, tahun 2012 saya yakin akan mencecah 2 bilion ringgit, dan keuntungannya berlipat ganda lagi, alhamdulillah, ya. Dan bukan datang baru ke Siti Sadiah saja yang lepas, kita lepaskan. Dan satu lagi yang paling penting, konsep jihad bisnes ini tidak eksklusif kepada Melayu dan Muslim. Islam tidak diturunkan untuk umat Islam. Islam tidak diturunkan untuk umat Islam. Islam diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kita ni instrumen untuk menterjemahkan rahmat untuk seluruh alam itu dizahirkan dalam kehidupan di muka bumi, termasuk kehidupan ikan-ikan yang nak pupus dan binatang-binatang dan apa nama alam sekitar dan sebagainya. Jadi banyak. Dan tak boleh kita tonjolkan, misalnya Islam juga tak mengajar kita bila menyerahkan amanah. Ini semua amanah. Bila menyerahkan amanah, Islam kata hendaklah kepada yang ahli. Itu sebab sengaja kita pilihkan waktu kita ambil alih, apa namanya, it's not exclusive to Muslim. Waktu kita ambil alih dalam KPJ, Hospital Pakar Ipoh, Mah Laiheng, dia bekerja di situ sebagai seorang nurse. Kalau kerja jadi jururawat ni dengan kerajaan, besok kalau pencen jadi apa? Jururawat lah juga tak? Paling tinggi matron atau apa nama, sister atau apa. Tapi dalam kes ini, today she is already a CEO of General Medical, baru pindah ibu pejabat, CEO hospital, mengawal doktor-doktor pakar, hospital pakar dulu Sarawak dan kini di Pulau Pinang. Ya, dan releasing young people, ini konsepnya. Dan Islam kata, serah, apabila serahkan amanah, hendaklah kepada yang ahli. Ahli itu bukan makna ahli UMNO, ahli PKR, ahli PAS, ya, yang ahli. Jadi, dan tak kira kaum atau latar belakang, Rasulullah banyak contoh-contoh yang ditunjuk bagaimana orang Parsi, bukan orang Arab saja, orang bukan Islam pun diamanahkan dan sebagainya. Dan kerja kuat, rajin, menunjukkan bakat dia, paling penting bukan kaki tangan dan sebagainya semua sekali, alhamdulillah. Jadi sangat penting kita bina organisasi-organisasi untuk menjadi mother corporation. Kalau UKM ke misalnya berniat nak ada entrepreneurial program, kena build a mother corporation yang boleh apa nama mempercambahkan induknya dan sebagainya. Perlu disetarakan betul-betul. Yang provide institutional support for creation of new enterprises and entrepreneurial opportunities. Kena disebar luas. Tapi orang yang memegang mother corporation ni kenalah orang yang ahli dalam bisnes dan korporat dan sebagainya. Ada pengalaman atau ada bisnes itu. Ini konsep dalam Johor Corporation, mother corporation. Grow business, create wealth cepat-cepat. Kena ada critical mass. Kalau kita nak create an impact, you must have a critical mass. Itu sebab Johor Corporation cepat-cepat. Kadang-kadang pinjam duit terlalu banyak satu ketika dulu. Sampai hari pun ada hutang banyak. Memanglah, bila kerajaan yang menubuhkan kita, bapak kita tak bagi duit, apalagi nak pinjam. Ya, tak ada. Dan tapi cepat-cepat berprestasi tinggi. Kemudian corporate resilient, atasi segala krisis dan sebagainya. At the same time, develop entrepreneurs, turun ke bawah. Structure-nya kena betul, ya, values-nya, budayanya kena betul, business philosophy-nya kena betul. Di sini kita masuk khasnya apa nama, nilai-nilai tadi, nilai Islam. Risk tolerant. Statistically, 4 dari seluruh dunia, di Amerika pun, 4 daripada 5 business baru yang dibuka akan gagal dalam tempoh 5 tahun. Tapi orang Melayu ni kadang-kadang dia takut gagal langsung. Gagal saja satu bisnes, dia terus bankrupt, ditutup kedai. Dia segan nak masuk bisnes balik semula. Kita kena galakkan. Kegagalan biasa. Dalam Johor Corporation pun saya dah tutup, khasnya waktu krisis 1997. Lebih 40 buah syarikat. Tapi kalau you orang baca surat khabar, tak jumpa ni semua. Tak usahlah buat statement sana sini bila you tutup syarikat, kan. Itu melemahkan semangat. Yang baik-baik ni suruh orang lain cerita kompang nak bunga mangga ramai-ramai. Jangan kegagalan kita. Jadi insyaAllah. Dan macam mana nak carikan semangat lagi? Itu sebab kena ada shared values. Shared values antaranya bagi Islam dan bukan Islam di Johor Corporation ni, business jihad is subscribed to by everybody, including Mah Laiheng, there are other CEOs who are non-Muslim. InsyaAllah. Tak ada masalah dia. Tak segan kita memperkenalkan konsep jihad bisnes. Kenapa? Jihad bisnes nilai-nilainya universal. Kita nak prosper the country.
kita nak grow as an organisation, kita nak jamin career people involved, ya, kita nak apa nama, buat segala kebaikan, buat segala manfaat. Jadi business jihad, konsep entrepreneur, kemudian you must have passion and high motivation. Ini yang boleh membezakan antara orang berjaya dan gagal. Orang yang gagal sebab dia gagal sekali, dia give up. Kalau saya berceramah depan usahawan Melayu yang baru nak masuk bisnes, selalu saya pesan, kalau ditanya apa yang kita kena perlu pertama-tama sekali belajar, saya kata jangan belajar ilmu-ilmu bisnes ni banyak-banyak sangat, nanti bingung kepala awak, ya? Awak belajar nyamtika dulu kalau awak orang Melayu nak berniaga. Wah, dia kata, belajar nyamtika kan sendiri, apa benda ni, kenapa? Saya kata belajar nyamtika berbagai jenis tika, warna merah lain, warna biru lain, warna hijau. Bila anda mula berniaga nanti, akan anda akan terpaksa gulung satu tika, buka tika lain. Hari ni gulung tika biru, besok buka tika hijau. Jangan give up message. Dah berjaya lagi belajar nyam kapet, ah, naik lagi tinggi dan sebagainya. Tapi ini bukan bab usahawan dan sebagainya. I move on. Wakaf corporation. So that's why dalam Johor corporation ni, the ultimate objective kalau boleh, tapi ini beyond, dah lepas daripada saya, tak tahu, mudah-mudahan dikekalkan, untuk convert, visualize kan Johor corporation ni. Satu cara besok kita boleh swasta kan. Tapi satu cara lagi mungkin yang lebih elok, what if kita wakaf kan, jadikan hak milik orang ramai. Lepas tu we can do everything that we are doing now under a wakaf entity, tak ada masalah. Jadi privatize kan melalui kaedah wakaf, privatize secara Islam, insyaAllah itu perjuangan. Dan ramaikan yang lain ni entrepreneur, yang kecil-kecil kita bagi saham sampai 25%, tapi bukan, tak lebih daripada itu. Dan banyak contoh kejayaannya apabila diwakafkan. Satu contoh, ini pun kita dah wakafkan sebagian saham, capaian aspirasi syarikat ni. Tadi saya perkenalkan rakan saya Datin Paduka, Siti Saadiah. Ini Ustaz Ismail Ma'ali. Ini nak tunjukkan betapa non-eksklusif ni. Sistem bisnes ini hari, orang agama selalu terketepi. Terketepi, dia tak ada peluang lah nak dapat bisnes ke apa bisnes, kebanyakannya. Sebab tak ada modal biasanya. Itu sebab kadang-kadang dia become religious extremist. Ya? Dia energetic, dia nak menyelesaikan masalah dunia dan sebagainya. Tapi bawakan mereka masuk, syarikat ini dimiliki 25% oleh Ustaz Ismail. Dia datang daripada Terengganu, started career and employment, BA Honours Al-Azhar, Syariah Islamiah. Hari ini bisnes dia berkembang, alhamdulillah. Ya, mutawif, zakat, yang berkaitan dengan bidang dia yang dia pandai, wasiat agensi, maaf tu salah ejaan, agensi. Paid up capital dia RM100,000, dia ada 25%. Di masa dia masuk syarikat ni mula-mula rugi RM100,000. First year dia turn it around RM14,000, tahun 2010 dia buat RM511,000, tahun lepas dah RM600,000+. Alhamdulillah. One graduate daripada Universiti Azhar, buat begini, insyaAllah over the years he will become a millionaire too, kalau dia jimat, cermat dan apa semua, ya. Dividen dia tahun lepas 400%, tahun sebelumnya 300%, ada 80 agent. Dan Kadir Abdul Kadir, Akhiran Services, bisnes dia simple aja, dia cuci pejabat dan apa semua, dia ada juga buat laundry, bekerja dengan Johor Corporation asal daripada Kelantan, Darul Naim, bukan saja anak Johor je kita bagi peluang, ya. SPM sahaja, ya, 6 tahun dengan syarikat-syarikat Johor Corporation. Hari ini bisnes di Kelantan, Johor, Pahang, KL, Penang, Jakarta pun dah ada 400 pekerja. Cuci ni banyak nak gunakan, khasnya kaki tangan lah, ya. Banyak pekerja-pekerja yang nak. Banyak pekerja, 400 orang, ya. Mula bisnes 2 tahun 2000, modal dia RM5,000. Pencucian yang paling penting, kudrat dia dan sebagainya. Kemudian masuk franchise Johor Corporation, galakkan, dia dapat belajar teknik pencucian yang lebih hebat. Hari ini dia buka laundry, ada business parking Jakarta. Jualan dia walaupun di SPM saja RM3 juta setahun. Pendapat dia tak nak bagi exact, dia punya cukai apa nama, keuntungan dia setahun antara 500 dan 600 ribu sudahlah kata dia. Tahu, saya yakin dia lebih besar daripada itu. Dia tak nak cakaplah tu. Alhamdulillah. Dan kita gunakan satu syarikat ditubuhkan. Saya kata dia kena ada syarikat induk. Sindora Berhad yang pernah tersenarai di pasaran saham digunakan. Ini satu contoh interesting. Datuk Hak Muhammad Amin, syarikat dia shipping EA Teknik. Ya, saya tunjuk contoh-contoh ini nak membuktikan yang benda ni dah berjalan, berjaya, praktikal, bukan teori, bukan atas kertas, bukan ideal, bukan ya itu slogan semata-mata. Datuk Hak apabila dia dengar konsep jihad bisnes, dia tertarik. Dia dah berjaya membina syarikat perkapalan dia, kapal dia kecil-kecil seperti itu. Dah jualan dia kira-kira 40 juta setahun, dia dah buat untung 5-10 juta setahun. Maknanya dah jutawan. Dia nak membesar lagi, cita-cita dia tinggi, tapi dia tahu dia tak boleh buat seseorang.
dia kena sandarkan kepada badan korporat yang boleh memberi dia perlindungan. Dia datang kepada kita, dia nak masuk dalam kumpulan Jacob, kita kata satu syarat, dia kena jual 51% saham dia. Tapi kita janji kita, kita akan sama-sama dengan dia besarkan syarikat ni sampai listing, sampai dia berlipat ganda kekayaan dia dan ke apa nama prestasi dia. Dia setuju. He took the risk. He sold 51% of his shares. It's unusual. Orang menyerahkan 51%, tapi dia yakin atas konsep jihad bisnes dan satu hari nak wakaf dan juga insyaAllah, kata dia. So kalau inilah besar kapal dia sebelum dia masuk Johor Corporation, kumpulan Johor Corporation, immediately within a year kita beli kapal ini. Sebenar ini gambar kapal sebenar, berlipat ganda dia punya besar. Dan hari ini kapasiti kapal dia, kapasiti kapal dia dah 10 kali ganda daripada dia mula. Ya, ini pendapatan dia, jualan dia terus meningkat. 2007 dia masuk dalam Johor Corporation, dan tahun ini, tahun lepas, ya, jualan dia lebih 200 juta. Tahun ini insyaAllah akan tersenarai di bursa saham. Kalau dulu dia dah jutawan, insyaAllah satu hari dia akan jadi orang biol dia juga. Dan kita dapat 51%, tujuannya wakafkan untuk ramaikan orang lain yang mendapat manfaat. Ya. SME pun boleh jadi MNC. Ini tugas agensi atau apa institusi. Tuk saya panggil agensi lah. Agensi ni maknanya ni kerajaan arah, titah kita, ini susah. We must develop autonomous institutions. Ya. Self-starter, self-reliant, who can apa nama, who really can do it on the business way, sampai even SMEs dapat jadi multinational corporation. Kita beli kapal baru, dia sedang membina sebuah lembang kapal di Teluk Intan, dan juga ambil alih sebuah syarikat perkapalan bernama Okim Malaysia Berhad, now under subsidiary of dia punya company. That's how we expand. Jadi conclusionnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya diberitahu kita perlu luangkan masa juga untuk soal jawab dan berinteraksi. Critical success factor for business jihad. Melayu, Islam dalam business corporate ni baru. Lewat, kita ni datang kemudian. Maklumlah, ya. Orang Melayu ni memang kadang dia selalu lewat. Ya. Kalau penjodoh bilangan, kalau kita ada binatang, kita panggil apa? Berapa ekor binatang? Kan? Orang lain ditangkap kepala, kita tangkap ekor. How many heads of cattle, kata orang putih. Orang Melayu, berapa ekor lembu. Maknanya sudut perspektif kita tu dah nampak. Orang lain berdepan dengan masalah dia, dia kira. Kita tangkap ekor, semuanya dah lewat. Lembu dah jalan ke depan, baru kita kira. So, dah miss kita semua selalu. Itu sebab. Jadi, kita ni lewat. Macam mana nak catch up fast? Macam mana nak bertahan? You talk about when you, bila you cakap jihad business mean, dijanjikan kemenangan insyaAllah. Dan dari segi Islam, jihad maknanya kumpulan yang kecil. Kita dah hari ini kecil dalam bisnes, boleh mengatasi kumpulan yang besar, insyaAllah, ya? Boleh menang tak? Boleh menang. Sebab ni orang hebat, insyaAllah boleh. Kita kena fikirkan strateginya. Katakanlah diibaratkan, ya? Pernah dengar semua cerita ni kan, kat sekolah dulu, ya? Arnab berlumba dengan kura-kura, ya? Okay, yang mana yang Melayu Islam? Arnab ke kura-kura? Kalau kita tengok gambar, kura-kura lah sebab dia hijau kan. Bukan tu saja, anak ni makhluk asing, datang daripada barat, Superman yang bawa, telinga pink. Tak ada saya nampak yang telinga pink di sini. Yang pakai tudung tu tak tahulah kan, tapi yang tak ada. Jadi dalam perlumbaan ni, dalam cerita lama tu, siapa yang apa, anak kita tahu, kau main cepat lagi. Kuku slow dia dah potong lagi, apa semua, 2 round apa semua. Tapi dalam cerita ni, cerita ni siapa yang menang akhirnya? Kura-kura yang Islam tadi, kura-kura yang Islam tadi yang juga menang. Walaupun dia slow, tapi dalam cerita itu macam mana dia menang? Iaitu apabila Arnab leka dan Arnab tertidur. Kan? Hari ini kita ni bersaing dengan orang putih, dengan orang Jepun, orang Korea. Kita yang lebih, siapa yang lebih kuat tidur? Ini? Ada tiga istilah. Berdengkur, berkeruh, bersendar. Ya? Mungkin. Ailio Basi bercawan-cawan kadang-kadang. Bergegar rumah dia tidur kadang-kadang sebab bersendar. Ya? Bukan saya nak merendahkan ini. Ya? Ha, tapi itu hakikatnya. Boleh tak kita menang? Soalnya sekarang, the big question is, which is reflection of today. Boleh tak kuku Islam Melayu ni menang kalau anak itu tidak tidur? Tidak leka. Ha, hari ini dia yang paling ke depan. Ya, paling ke depan. Boleh tak? Ha, dah, tak ada jawapan. Kalau kita nak, kita diwajibkan untuk mencari kemenangan untuk Islam. Ya? Yes, insyaAllah. Kena cepat-cepat jawab. Kan? InsyaAllah. Tukar strategi. Apa strategi? Ada yang nak cadang macam mana? Kita dah ketinggalan belakang. Kerja kuat, tapi dia orang lebih lagi kerja kuat. Ha,
macam mana. Tapi maknanya kena ada keistimewaan strategi kita. Kena lain daripada yang lain, kalau tidak we will never catch up. Yeah? Ini satu strategi mungkin. Kalau tak ada sempat kita nak berinteraksi dalam hal ini. Ini dia. Kua-kua. Kenapa kua-kua ni slow dalam setengah pemikiran orang Melayu? Kita ni slow sebab kulit kita ni berat. Kita buang kulit. Tapi ingat pesanan atuk nenek kita dulu. Apa dia kata? Jangan jadi seperti kacang lupakan kulit. Apa maksudnya di sini? Apa relevan? Maknanya bila tanggal kulit tu, kura-kura ni jadi kura-kura tak? Cecak bukan, tikus pun bukan. Tak tahu apa penatang togil. Maknanya strategi yang kita kena cari, kepilih, mesti strategi yang kekalkan identiti kita. Kalau jiwa kita jiwa Islam, kalau kita ya, umat Islam, ya, kita kena pegang. Lepas itu, lepas daripada tali Allah, kita lepas tali Allah, habis kita. Itu sebab hari ini malangnya berebut-rebut kita lupa tentang hal ini. Macam mana nak menang kalau tak tanggal kulit yang berat tu? Dengan hal demikian, nak kekalkan kulit, nak kekalkan identiti jati diri. InsyaAllah juga boleh, renungkan. Arnab, berapa panjang hayat Arnab umur ni? Paling tinggi 10-15 tahun. Kura-kura? 150. Ada kura-kura yang tua yang tak sadar diri, 200 tahun lebih pun ada. 200 tahun lebih pun ada. Mesejnya, the winning strategy is go for the long term, longevity. Watawasaw bisab. Kalau nak kemenangan, sabar. Maknanya translated into business, organize your business, paksikan kepada satu badan yang boleh kekal berpanjangan lebih daripada hayat kita. Hari ini manusia terkaya di Malaysia antaranya Robert Koch, dah 90 tahun. Ananda Krishnan, cuma kenal kan? Lebih 70 tahun. Saya bukan nak doakan dia orang pendek umur, tidak. Tapi hakikat macam mana pun dia tak boleh hidup lebih, tak boleh hidup selama-lamanya. None of us can. Ini yang masalah orang Melayu, orang Islam. Kita tak dapat bersaing dengan Barat. They build corporations and then they become multinational corporation. The oldest company, it is said, is more than 1,000 years old in Japan. Many of them, syarikat OCBC pun dah berapa ratus tahun di sini, di wilayah ini. So they build organization and to make a success of organization means you need more than entrepreneurial skills. You must have the organizational skills. Ini kena dia, ya, bukan saja melepaskan di masing-masing dan sebagainya. Dan dalam konteks Islam sebenarnya sesuatu sekalian telah diberikan pun. Istilah Al-Quran, bunyanun mahsus, maksud ayat surah As-Saf, ayat 4, ya, surah As-Saf. Ya, truly Allah, sesungguhnya Allah mengasihi, amat mengasihi orang yang berjihad di jalannya. Termasuk kalau kita nak jihadkan bisnes kita, ya, dalam dengan secara tersusun, seolah-olah mereka satu bangunan yang tersusun kukuh, ya, dengan dalam saf, baris-barisan yang teratur, seolah-olah mereka satu bangunan. Dah ada dah, daripada awal. Build organization, longevity, bunyanun mahsus, dan this is what we need, probably. Saya tegas mengatakan, corporate wakaf, GLC plus GLC. GLC yang ada ni sangat penting. Kekuatan orang Melayu, orang Islam di Malaysia letak di mana? GLC. Tak ada GLC, we're nothing. Petronas, Felda dan apa semua. Jangan diswastakan. Kalau nak swastakan, buat dengan cara yang betul, yang baik, supaya tidak hilang kita punya apa ni, punca kekuatan kita. Khasnya untuk anak cucu kita, generasi kita akan datang. And turn them institutions that can perpetuate dan percambahkan entrepreneur-entrepreneur ramai lagi. Terus menerus proses ini sampai kiamat, insyaAllah. Tapi jangan nak selesaikan dalam tempoh 10-20 tahun. Jangan, ya. Baitul Maqdis pun apabila lepas daripada tangan umat Islam, Salahuddin Al-Ayyubi menakluk balik selepas 80 lebih tahun. So akan makan masa beratus tahun pun tak apa, tapi kena mulakan. Anak cucu kita pun kena. Muslims are no less entrepreneurial, their businesses are not organized. Statistics Arab, saya sebut tadi, orang Arab begitu handal berniaga. Dalam kalangan orang Islam, orang Arab, orang India, orang Parsi, ramai yang handal berniaga. Zaman Rasulullah lagi terlibat dalam perniagaan. 95% sampai hari milik individu, keluarga, yeah? Highly profitable, many of them. Kaya pun ramai yang berebut-rebut pula beli. Bila dia jadi billionaire, orang Arab ni kadang-kadang malangnya dia lebih nak beli, berebut-rebut nak beli kelab football di London, di England dan sebagainya, daripada nak membantu orang Arab lain. Tapi itu bab lain, yeah? 6% lasted to third generation, 2% survive beyond the third generation. Orang Korea dia bina dia punya ini, orang Jepun, orang Amerika, orang Barat, itu sebab kita kalah. China pun walaupun dia family base, ya, dia ada dia punya, ya, network dia yang begitu hebat, yang membuatkan dia gagah juga dan besar. So we have to do the same.
Dan jangan nafsu-nafsi seperti itu melepaskan pucuk masing-masing. Ya, bergebut-gebut dan sebagainya. Review privatization. Privatize, for example, the Wakaf Corps. Kalau boleh, kekalkan setengah daripada GRC yang strategik. Ya. Entrepreneur organization, building, growing. Ya. Dan kena tentukan GRC-GRC ini. Boleh dibuat. Programkan betul-betul. Monitor. KPI kan supaya dia benar-benar develop. Universities pun nak galakkan. All institutions must go about doing all this. Ya, lebih ramaikan lagi. Budayakan bisnes. Di samping membisneskan budaya kita dan sebagainya. Dan itu sebab dalam Johor Corporation ini yang bersungguh tu Datuk Noor Gadut, bekas Mufti Johor. Ini majlis akad, tapi jangan salah faham, bukan akad nikah sekali lagi. Saya menyerahkan bagi pihak Johor Corporation 200 juta wakaf, corporate wakaf tadi, wakaf Anur, untuk menempati apa nama? Quran jelas menyatakan, jangan dibiarkan harta kekayaan itu berputar di kalangan orang yang kaya saja di kalangan kamu. Hari ini dunia terbalik. Dan kita pun mengikut menterbalikkannya. Ha, jadi kita kena balik semula kepada landasan yang asal dan sebagainya. Itu sebab, alhamdulillah, yang kita wakafkan dulu nilai 250 juta ringgit, tahun lepas dah jadi 502 juta. Ha, itu sebab yang kaya boleh bertambah kaya. Kalau dimiliki oleh wakaf, kita boleh lipat gandakan. Dan insyaAllah saya yakin, boleh jadi berbilion besok. Biar biol kita semua pun tak apa. Asalkan kita gunakan untuk manfaat harta kekayaan ini. Dan wakaf pula boleh membantu usahawan-usahawan kecil pun. Kita tubuhkan satu pilot project. Boleh dikaji kalau universiti inserted project ini di Pasir Gudang. Wakaf Dana Niaga, Kardul Hasan. Bukan saja bagi modal dana niaga, produk pun kita bagi sebab bawah KFC kita ada produk. Kita buatkan produk baru yang sesuai untuk dijual untuk oleh keluarga-keluarga miskin. Satu daripada produknya ini. Biasanya kita panggil apa? Anak-anak kita, adik-adik kita makan ni. Kita pun makan ni. Apa ni? Fikirkan. Orang Islam. Orang Islam hari ini. Tak ada kita lain nasi makan anjing panas. Anjing panas. Macam mana tak sadarkah kita? Kita tukar. Tukar. Produk ni kita namakan roti empit. Kalau ada nasi empit, kenapa tak ada roti empit? Di setengah universiti, pelajar-pelajar digalakkan menjual ni, dia dah tukar pula terminologi ni. Sausage tu, daging roti empit. Apa dia jawab? Dia panggil sekarang. Daging rempit. Tak apalah. Ikut. Ya? Alhamdulillah. 11.5. Ya? Dan ini statistiknya lebih kurang, maknanya menggalakkan dan kita beri keutamaan adakan program untuk orang yang tak pernah berniaga di rumah-rumah, khasnya penduduk rakyat miskin, termiskin, bottom of the pyramid. Kita pilih particularly ladies. Ladies, ya. Kita ikut Yunus punya model, ladies. Tapi kita bukan bagi fund saja, kita galakkan bagi produk, bagi apa semua sekali. Dan kita jaga keutamaan kepada ibu-ibu tunggal. Kita tak jaga bapa tunggul, tak bagi keutamaan. Sebab selalu ni yang tinggal dengan anak-anak ni ibu tunggal lah, dia bapak tunggu dia seorang je keluar dan sebagainya, nak menyelesaikan masalah masyarakat. Dia buat di masjid-masjid atas prinsip Kardul Hasan, tak ada interest, tak ada apa semua. Dan rate pembayaran balik, alhamdulillah, mereka seorang yang ada masalah besar, naik more than 95% dia punya payback. Tapi itu pilot program. Ada produk package baru dan sebagainya, ya, dengan kaedah baru dan menggunakan apa nama kelebihan kita berada di QSR KFC. Itu sebab saya kalau boleh tidak nak izinkan, tapi ini beyond me, KFC they take private seperti yang nak dilakukan, sebab bimbang saya lah akan diprivatize nanti. Tapi itu satu lagi bab lain. So ringkas strategi jihad bisnes, tuan-tuan puan-puan, pertamanya jangan lupa jadikan bisnes 9/10 kehidupan ekonomi. Islam kata 90/10 sumber rezeki datang pada bisnes. Jangan segan nak bisnes, jangan segan nak kaya. Perjuangkan bisnes kepentingan umat, bukan saja individu. Kalau kita nak aturkan program pembangunan usahawan kita, lebih kuat stamina kita kalau kita berjuang untuk kepentingan lebih besar, lebih bila kita nak berjihad. Budayakan bisnes dan bisneskan budaya. Tak sempat saya nak cerita ini ringkasnya. Apa maksud bisneskan budaya ini? Some aspect of our budaya ini tidak menggalakkan kita jadi ahli bisnes yang baik. Ya? Nah, jadi daripada kecil-kecil lagi kalau boleh tukar mindset anak-anak kita. Bukan di bangku sekolah, sebelum sekolah lagi. Misal katalah, ya, kita mendidik anak-anak dari kecil dalam buaian, ibu-ibu khasnya, apabila timang anak-anak itu macam doa, ya. Selalunya kita gunakan pantun yang adanya, ya, doa, ciri-ciri doa alam tu. Timang tinggi-tinggi sampai cucu atap, belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Molek, jangan lepaskan itu. Dia nak tumbuh aja gigi anak kita, tukar pantun. Timang tinggi-tinggi jangan sampai jatuh tangga. Baru tumbuh gigi dah pandai nak berniaga. Ha, itu doa juga. Satu lagi pantun yang sangat penting kita ingat. Buai laju-laju, pergi ke mana? Pokok apa? Tukar pokok. Jangan asyik pergi pokok senang. Tukar pokok.
buai laju-laju sampai dekat pokok nangka. Bila Melayu maju, sedekah, zakat, tolong bangsa. Itu yang okay. Ya. Apa nama tadi? Next ya, ni ringkas ya. Saya tahu saya dah makan masa. Bina bisnes JLC. Jangan bergaduh. Hari ni orang bantai JLC, nak runtuhkan JLC. Benar tak semuanya buat betul? Ya. Tapi kalau disuastakan, lagi besar mudaratnya pada hemat saya. Ya. Kaji semula pensuastaan. Ya. Petronas, BNB, Khazanah, Jacob, Felda. Itu sebab inai ada suara-suara yang tak setuju, misalnya Feda menyenaraikan cakap-cakapnya, takut itu menuju ke arah pensuasaan dan sebagainya. Ya. Bina korporat wakaf. Ya. Kejar 65%. Malu orang Melayu, orang Islam. Kalau kita 65%, kita nak kejar 30%. You aim for 30%, you akan get 20%. Which is what is happening. You must aim for 65%. Jatuh 40% pun tak apa. Ya, insyaAllah. Dan fikirkan macam kaedah. Apa nama, kura-kura tadi dan sebagainya. Bina sahusawan. PKS, tegakkan amanah. Ini yang paling penting akhirnya. Dan last, saya nak memperkenalkan dua slide lagi, nak memperkenalkan salah seorang lagi rakan sekerja seperjuangan saya. Ini berapa orang pula saya tanya? Tadi saya tanya orang Melaka, ada berapa orang Johor dalam bilik ini? Dewan, ramai? Boleh tahanlah ramai, lebih ramai daripada orang Melaka nampaknya. Saya selalu ditanya dalam ceramah seperti ini, kalau Johor Corporation ni maknanya kita utamakan orang Johor saja ke? Jadi untuk menjawabnya, saya tunjuk saya Johor Corporation ni oleh kerana namanya. Di Johor sebenarnya, tuan-tuan dan puan, walaupun saya lahir di Mesing, besar di Muar, saya pun sebenarnya tak layak. Di Johor Corporation terdapat seorang saja anak Johor. Dan inilah orangnya, saya nak perkenalkan. Nama dia Saudara Ahmad Zaki bin Johor. Dan dia lahir di Perak. Maknanya, mesejnya sekali lagi apa? Apa hubung kaitnya dengan bisnes jihad? Jihad bisnes. Maknanya sekali lagi Islam. Yang terakhir, ingatkan kita. Pertama, amanah. Pegang amanah. Semuanya amanah. Itu hebat ya. Kalau tidak, tak boleh jadi khalifah tanpa amanah. Tak boleh berjaya, tak sia-sia tanpa amanah. Kedua, apabila menyerahkan amanah, hendaklah kepada yang ahli. Kalau tak serah pada amanah pada yang ahli, tunggu saja kehancuran. Mungkin kita gagal selama ini. Pertamanya, kita lupakan amanah. Kedua, kita mengabaikan amanah, tidak menyerahkan pada yang ahli. Dan fikirkan kalau kita berjaya, dan galakkan siapa yang nak berjihad dalam bisnes, jangan segan nak kaya. Galakkan mereka, mudah-mudahan kita, saya pun doakan, sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan daripada benar-benar yang nak masuk bisnes, sampailah ke peringkat paling tinggi. Ya. Dan apabila berjaya, insyaAllah bukan saja dapat kekayaan di dunia, tetapi insyaAllah tempat yang istimewa di akhirat juga, seperti menurut hadis Rasulullah SAW, riwayat Tirmizi, yang maksudnya jelas menyatakan peniaga-peniaga yang jujur dan amanah akan ditempatkan beserta para nabi, siddiqin dan para syuhada. Kalau setempat dengan para syuhada, itu maknanya insyaAllah jihad bisnes juga boleh terangkum di bawah apa nama dalam kawasan itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua atas kesempatan ini. Mohon maaf kalau terlanjur kata, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.